sekitar gue nganggep lo itu baik dan itu ganggu gue. Harus gue kasih pelajaran lo. Ikan pikirin gue dulu. Ini gak sebenernya bayangkan, Rik. Gue gak ada maksud modus atau apapun. Gue cuma pengen bantuin lo doang, Rik. Terus lo pikir gue percaya sama lo? Hah? Gue gak suka cara lo mempengaruhi orang di sekitar gue. Tinggal lo. Rik. Aku dulu, Rik. Ini gak sebenernya bayangkan, Rik. Gue benci sama lo, Ganjar! Gue benci! Lo jangan main-main, Rik. Rik, dengerin gue dulu, Rik. Rik. Sini kenapa sih? Udah, aku mau tidur. Saya mendingan lu pulang deh. Iya, Ibu, saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Masih waalaikumsalam. Ada apa sih, Rika? Gak bosen, no? Makan enggak. Kue jualanku? Enggak lah, kan enak. Bikin lagi. Iya sih. Ini ngomong-ngomong kostum baru nih. Baru sadar, ay. Inovasi. Oh, inovasi. Topinya juga lucu. Kan? Iya dong. Iya kan putunya laris. Oh. Iya kan? Kalau putu laris, itu harus dibarengi. Penampilan juga harus... Bener. Iya kan? Kalau kostum ini kan enak duduknya ya. Bisa aja, Leno. Mari, Bang. Udah lapar nih. Berapa? 4 aja. 4? Cukup? Ya, cukup. Oke. Tumen ini lagi sepi ya? Iya. Ya, gitulah. Namanya orang cari rezeki, kadang rame, kadang sepi, no. Iya kan? Jangan ditanya kalau soal makanannya, apalagi putu. Pasti enak ya? Pasti, jelas, lasje. Mantap kan? Mantap. Eh buset, lu main serobot aja ini punya gua, lepas ini. Bang, kasihan mie ayah bang, ayah 2 hari gak makan. Gua kagak.
kagak peduli lu udah makan atau belum. Lu pasti, lu beli aja sono. Abang jahat deh, abang tega. Mama bener-bener gak lu lepasin gak? Malah nangis, cengeng banget sih lu. Eh. Pak, tolongin dong. Ayo baru 2 hari nanti. Dia belum makan selama 2 hari, Pak. Iya, pakai diulang-ulang lagi. Lu deket kumis aja sih. Lepasin, lepasin. Pak, kasih makan, Pak. Tuh, ambil dulu. Mau pesen lagi dah. Bang Pol. Gara-gara lu nih jadi pergi. Alhamdulillah ya kan, akhirnya kamu mau ngikutin serangkaian terapi yang ada. Iya Fanya, aku tuh emang bener-bener pengen banget sembuh. Aku gak mau hidup aku itu dihabisin di kursi roda kayak gini, Van. Aku gak mau. Kan ya, kamu gak usah takut ya. Seharusnya kamu tuh bersyukur punya suami kayak Adam. Udah penyabar, terus dia selalu nemenin kamu lagi. Kayaknya Adam benar-benar pengen kamu tuh sembuh. Iya, Vanya. Makanya aku selalu berusaha supaya aku bisa sembuh dari kelumpuhan aku ini. Karena aku gak mau terus-terusan nyusahin dan ngerepotin Adam. Oh iya kan, aku penasaran banget deh. Gimana caranya sih ceritanya pernikahan kamu sama Adam bisa direstuin sama mama kamu? Ya ampun, Fanya, itu ceritanya panjang banget. Aku sama Adam itu udah ngelewatin banyak banget cerita. Banyak banget rintangan sampai akhirnya mama aku mutusin untuk ngerestui pernikahan aku sama Adam. Gitu. Ya udah pokoknya sekarang kamu yang kuat ya. Kamu harus semangat biar sembuh. Iya, bismillah. Yaudah kalau gitu kita pulang ya. Aduh, gimana ya Bang Zen? Ini di sini beneran gak ada? Kagak ada. Atau di tempat lain kali lo nyimpennya lupa? Kagak ada Bang, emang di situ aja nyimpennya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang Adam, kebetulan banget Bang Adam kesini. Ayo mau nanya sesuatu nih. Adam tuh masih berduka. Ngapain sih kita ngerepotin dia? Udah biar kita sendiri aja yang nge-handle. Bukan gitu maksudnya Bang Zen. Gak apa-apa Zen. Kenapa lo? Udah Adam, gak apa-apa. Lu serahin aja sama kita. Lu kan harusnya jagain Kania. Kania udah sehat kan? Alhamdulillah kondisinya Kania sudah membaik. Tapi untuk ngilangin kesedihan sama traumanya, pasti agak susah. Mohon doanya ya. Amin. Dok, tadi mau nanya apa? Ini loh Bang Adam. Kemarin kan kita harus rekap laporan pengurusan jenazah. Nah, cuman ada beberapa data yang hilang. Gak tahu nyimpil di mana. Ayah sama Bang Zen tuh udah nyariin, tapi kagak nemu. Sebentar. Oh iya, Mas Adam punya tuh beberapa laporan. Nanti kalian lihat ya. Tuh, kan gue bilang juga apa. Gak usah parno, gak usah khawatir. Nino doang nih, takut banget dia. Ya, takut aja ntar salahin. Kapan gue pernah nyalain lu sih? Aduh! Nih, keluar gak lo? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Mbak. Maaf, Mbak. Saya gak sengaja. Mbak gak apa-apa kan? Gak sengaja. Mata lo tuh yang sengaja. Pokoknya gue mau tahu. Lo harus ganti rugi. Gak ganti rugi? Mak ada luka yang serius kan, Mbak? Ih, apaan sih? Mau luka nggak luka juga gue gak peduli. Pokoknya lo ganti rugi. Mana? Iya, sebentar, Mbak. Ini, Mbak, cukup kan? Maaf ya, Mbak. Apa Betes. Lagi sekarang? Pokoknya bukan apa-apa lagi. Aku ini orang yang penuh dengan logika dan realistis. Nah, Mbak Tesi kan di hal-hal yang tidak meragukan lagi dunia gaib, ya kan? Udah nggak diragukan lagi, nggak ada duanya namanya Mbak Tesi. Nah, makanya aku
perlu pembuktian. Oke. Hah? Dan sekarang buktiin. Oke, ayo kita cari mana yang kamu tunjuk. Ya pokoknya wilayah sini nih. Oh, gitu. Sini nih. Oke. Nah, menurut mitos. Wah, kalau sini jangan. Kenapa? Kalau saya terawang di sini, waduh, banyak orang mandi di situ, nggak cocok. Ya kan itu kali. Nah, iya, masa. Gimana sih, Mbak? Ya, aku cari tempat yang cocok, yang feng shui-nya masuk aku. Nah, itu feng shui apa? Feng shui. Nah, feng shui itu apa sih? Untung. Keuntungan, gitu. Ah. Oke. Ya udah, sekarang dimana lagi yang pas cocok, yang pas cocok? Agak sini. Gawat nih. Kenapa lagi? Gawat nih. Untungan. Gak ada apa-apanya. Jangan suka begitu dong. Ini tempat udah seram. Jangan suka nakutin begitu dong. Karena aku ngomong apa adanya. Gak ada apa-apanya. Nah, yang pas yang mana yang pas? Nah, sini. Waduh. Jadi yang ini? Shhh. Kok sih? Ini ya. Gak cocok juga. Soalnya yang cocoknya ada, mana? Soalnya ada pohon pisang. Nah, yang cocok yang mana dong? Waduh, kita cari. Waduh. Aduh. Bapak, ini kayaknya ada energi yang mendorong kita ini. Pasti yang cocoknya di sini kali, Bapak. Bisa jadi, Mbak. Aduh, Mbak Tessy. Mantap. Tapi ngomong-ngomong, ini ada bau apaan sih? Bangke gini. Baunya makin santer, Mbak. Bapak. Apa? Ini gak wajar ini, Bapak. Mbak, dengar banget sih. Kok ada lembek-lembek, Mbak? Periksa, Mbak. Periksa. Hati-hati, Bapak. Pelan-pelan. Ya! Bapak! Aduh! Lihat siapa, Mbak? Apa aku bilang? Bau. Iya. Bapak. Minta bantuan sama orang, Mbak. Mbak, minta bantuan sama orang. Kelontong. Kelontong. Tolong! Bapak, tolong. Kakiku mana? Di sini, sini. Kakiku. Assalamualaikum, Bu Ratni. Aduh, berisik banget sih yang ngetok pintu. Nggak tahu sopan santun apa. Iya, sebentar. Bu Ratni. Sebentar. Waalaikumsalam. Ibu. Silakan masuk. Ada apa ya, Bu? Bu, Ibu jadikan bantuin kita ngurusin jenazah di Nurujana kan, Bu? Aduh, gimana ya, Bu? Hari ini saya juga mandi jenazah di kampung sebelah. Emangnya Ibu Ratmi nggak tahu kalau Ganjar meninggal? Astagfirullahaladzim. Ganjar meninggal? Iya, Bu. Iya. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ganjar meninggal? Kok bisa? Gimana ceritanya? Erika, Ibu mohon kali ini aja. Tolong urus jenazahnya Ganjar. Ibu kan gak bisa. Walau bagaimanapun, Ganjar itu baik sama kamu. Dulu. Sebentar ya, Bu ya. Waalaikumsalam. Ya Allah, semoga kematian Ganjar tidak ada hubungannya sama Erika. Astagfirullahaladzim. Erika, ngapain kamu ke sini? Ini. Pak, tolong bawain ya. Itu kenapa sih, San? Jangan bikin orang makin curiga dong sama tingkah lo. Kalau ngomong jangan sembarangan ya. Lo ngapain lagi ke sini? Kurang puas lihat Ganjar udah meninggal kayak sekarang. Gue bener-bener gak nyangka ya. Kenapa sih lo bisa jahat dan setega ini? Cukup ya. Gue bisa aja ngabisin lo kayak gue ngabisin Ganjar. Tapi gue gak akan ngelakuin itu kalau lo bisa tutup mulut. Lo butuh duit kan? Kalau gini caranya gue harus ngelakuin sesuatu nih. Saya mohon, Pak, tolong rahasiakan aib almarhum anak saya.
Jangan sampai semua orang tahu aib almarhum anak saya. Iya, Bu. Saya akan tutup mulut kok, Bu. Diterima.